Halo kawanku, kita kembali ada 1 kilo lebih mencari spot yang lebih bagus kawan, karena sering kena bau MP3 ya, atau kena bau pulut. Akhirnya kita balik kanan. Nah ini di desa Kanyoran. Sudah masuk gedok ya, gedok Desa Pagung. Desa Gedok atau Duwet. Sekarang kita berada di pertigaan Sekar Putih. Nah ini mulai masuk Desa Sekar Putih, anu Dusun Sekar Putih, Desa Pagung. Thank you.
Nah, sekarang kita sudah sampai di desa di kampung di kampung di dusun Sekar Putih, Desa Pagung. Dusun Sekar Putih ya, mulai memasuki hutan Sekar Putih. Nah, di sini masih ada orang yang mencari pakan kambing atau sapi dengan jalan kaki ya. Mungkin ini saya dulu pernah masuk, sudah 1 tahun lebih ya, kalau nggak salah 2 tahunan baru kita masuk ini. Jalannya seperti ini kawan, kalau ini musim hujan ya, penghujan luar biasa licin. Nah, yang belok kanan ini kawan, kalau nggak salah Sempal Padak ya. Dulu saya pernah ke Sempal Padak ini ya. Nah, ini yang belok kanan ini kawan, Sempal Padak ya. Tanjakan luar biasa kawan tuh.
Oke kawan, sampai di hutan bawahnya Sudi, kalau tidak salah kawan ya, bawah Sudi ini, daerah Sudi ya. Jalannya luar biasa kawanku ya. Kita kadang diam aja karena medan yang tidak mendukung kawan. Sangat-sangat membahayakan ya untuk perjalanan. Kita pegang HP-nya saja sampai capek. Kadang tangan kanan, tangan kiri. Ini ada yang lagi mencari pakan ya untuk sapi, kambing, memelihara kambing dan sapi kawan. Nah nanti kita akan mencari spot kalau ada di seputaran sini kawan, tapi kalau enggak ada kita harus pindah spot lagi ya. Nah yang kelihatan itu tadi jurang jauh kawan, tadi saya sudah nyampe sana terus kembali mencari spot yang lain ya, karena kalau sering kena bau MP3 dan pulut, burung itu sudah sulit angel kawan, angel omongane. Wes pokoknya manuke angel lek wis kakean kena suara MP3 dan pulut itu sudah angel kawan. Makanya kita mencari spot yang lain, balik kanan istilahnya. Oke kawan, sekian dulu video dari saya yang barusan mampir di channel Pusat Karya. Jangan lupa like dan subscribe yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, damai sejahtera selalu. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi video saya berikutnya. Matur suwun, salam persahabatan.